80% kakak. Ini bisa kalian dapatkan di Villa Gio. Pagi, ketemu lagi dengan channel The One One. Kali ini kita lagi mau on the way ke Karawang. Kan di sana lagi ada outlet yang lagi viral tuh. Nggak tahu, makanya kita mau cobain kayak apa. Sekalian nganterin tuh sebelah. Mau lihat, mau cek barang katanya. Oke, kali ini The One One lagi dalam perjalanan menuju ke daerah Karawang. Start dari Jakarta. Dan kalian tahu Karawang itu kalau dari Jakarta harus melewati tol Cikampek. Makanya solusi paling bagus adalah kita lewat elevated toll, yaitu tol MBZ. Nah, jika kalian amati, sebetulnya sepanjang perjalanan di sepanjang tol Cikampek MBZ, itu kalau kalian amati di sebelah kanan kiri jalan itu banyak loh tanda-tanda tentang Villa Gio, Summarecon Villa Gio 70% off. Iklannya kencang banget, guys. Sekedar informasi bahwa Summarecon Villa Gio Outlet ini adalah pusat perbelanjaan outlet pertama di Indonesia. Terletak di Karawang Timur, dan sebetulnya ini ada kompleks perumahan yang sedang dibangun oleh Summarecon. Dan oleh pengembangnya sendiri, yaitu Summarecon, mereka menyediakan beberapa opsi shuttle bus. Jadi kalian tinggal pilih berangkat dari mall mana, mall Summarecon mana, sesuai jam yang sudah ditentukan. Atau opsi lainnya adalah kalian kesana dengan menggunakan kendaraan pribadi. Bagi kalian, baik dari Jakarta, Bandung, maupun dari segala arah, kalian bisa pakai Google Map. Kalau dari Jakarta, tinggal klik kalian dari asalnya mana, kemudian destinasinya adalah Summarecon Villa Gio Outlet. Nanti akan diarahkan oleh map. Dan jangan lupa, jika kalian melewati tol, exitnya adalah di exit tol KM54. Jadi jangan sampai salah keluar tol ya, guys. Atau kalian juga bisa lewat Jalan Nasional. Nah, di KM54 kurang lebih exit tolnya ini, guys. Karawang Timur, Kelari, atau kawasan industri. Nah, hati-hati ketika keluar dari tol Cikampek, kalian akan mendapatkan dua percabangan. Kalian harus pilih yang Karawang Timur ya, jangan pilih yang kawasan industri. Kalian belok yang ke arah Karawang Timur, karena kalau kalian ambil yang ke kawasan industri, kalian justru mengarah ke sisi yang salah. Setelah keluar pintu tol, nanti kalian tinggal mengikuti jalan, kemudian ambil arah kiri ke arah Terminal Kelari, dan nanti mengikuti jalan Pantura. Setelah itu kalian akan cari pertigaan. Nanti akan ada tanda di jalan, yaitu pertigaan ke kanan ke arah Jakarta, Tanjung Pura, ataupun Summarecon Villa Gio. Don't worry guys, sepanjang jalan itu banyak atribut-atribut mengenai Summarecon Villa Gio. Jadi kalian pasti nggak akan tersesat kok. Kalian tinggal ikutin aja petunjuk jalan. Kemudian di situ juga banyak atribut-atributnya. Nah, kita masuk ke kompleksnya Summarecon Emerald Karawang. Villa Gio Outlet ada di sebelah kanan ya guys. Ini pintu masuk ke arah areanya Summarecon. Jadi sekarang kita mau cari putar balik, kemudian masuk ke outletnya yang di sebelah kanan. Oh iya, bagi kalian yang tertarik untuk cari rumah di daerah Karawang, mungkin kalian bisa pertimbangkan juga nih di sini. Ini adalah komplek baru yang dikembangkan oleh developer sekelas Summarecon. Marketing galeri ada di pertigaan depan tadi ya guys ya. Ya, kita masuk ke dalam kompleksnya outlet sekarang. Parkirannya gede banget. Jadi don't worry kalau kalian datang ke sini, parkirannya banyak, tersedia banyak.
Dan Villaggio Outlet ini sendiri sebetulnya panjang banget guys, dari sini sampai ujung sana kelihatan tuh panjang. Nah, sekarang kita masuk dan kita mau jalan-jalan lihat list tenannya apa aja. Dan The One One sengaja masuk dari paling ujung guys. Dan ternyata di paling ujung sini dimulai dengan kompleks makanan, dominasi oleh makanan ya. Kalian bisa lihat di situ ada Subway, kemudian ada Imperial. Jadi di sini juga ada playground, jadi buat anak-anak kalau mau main playground. Cuman siang-siang panas sih, guys, jujur. Beberapa outlet masih upcoming soon seperti Solaria. Tapi kalian sebetulnya di sini udah cukup lumayan lah, ada opsi makanan sih udah lumayan lah. Kemudian sendal Havaianas lumayan terkenal. Kemudian Adidas masih upcoming, masih fit out. Ada Vans, ada Puma. Kemudian kita jalan lagi ke arah sana. Ada Skechers. Wah, ini store-nya Skechers lumayan gede sih. Ada Starbucks buat kalian yang mau ngopi-ngopi setelah jalan jauh. Di seberangnya ada Crocs. Kemudian kita jalan lagi ya, guys. Ada Boots. Ini udah mulai nih yang merah-merah kelihatan nih. Sale 50% off. Cotton On. Buat kalian yang mau berburu sale, di sini kayaknya menarik nih, terutama buat kaum hawa. Hawa-hawa belanja. Rata-rata di display kacanya semua udah ada tulisannya sale, guys. Bahaya, guys. Optik Melawai kok kayaknya nggak ada tulisan sale ya. Under Armour masih fit out, tapi itu akan opening soon. Ada sale lagi. Ini apa ya? Belum jalan ke sini nih. Ah, bagi kalian yang suka travel tuh, barang-barang yang mendukung kalian jalan-jalan tuh. Kita jalan lagi. Oops. Up to 70%. Wow. Kemudian ada Tommy. Tommy 50%. Sebelahnya ada Calvin Klein. Sale juga, guys. 50% off. Coach masih fit out, masih upcoming. Kemudian ada Swarovski. Tapi walaupun kaca di luar nggak ada tulisannya sales, kadang kalau kalian masuk ke dalam masih ada pop-up kecil-kecil yang tulisan sale ya. Kate Spade ini satu grup dengan Coach, juga masih opening soon. Ada Furla, ada Lacoste, ada Bonia 50%. Tempting banget ya guys ya. Kemudian di ujung Gate Oxford itu ada The Crabs. Ini kayaknya daerah makanan sih sini. Kemudian dari jauh ada Kid Station. Kita mau coba masuk ke sini ya, guys. Wah, adem seger. Di sini semacam food court-nya lah. Ini ada Hop Hop Signature, kemudian ada Gendas, kemudian ada Dum Dum. Makanannya juga lumayan banyak sih. Ya, standar-standar food court lah. Ada Pepper Lunch, Yoshinoya, nama-nama yang familiar di mall-mall. Bagi kalian yang di Jakarta ya, banyak lah, ini udah familiar lah nama-namanya. Di atas ada musola. Kalau kalian bisa juga makannya nanti di atas, juga ada tempatnya juga. Ini wastafel untuk publiknya ya. Setelah makan kalian bisa cuci tangan di sini. Lumayan bisa ngadem. Jujur di sini udaranya panas, guys. Di sini panas. Panas. Jadi harus sering-sering minum dan terhidrasi. Bener sekali guys, di sini panasnya 33 derajat, tapi real feel-nya 38. Serasa mataharinya ada 3 di sini guys. Sekarang kita mau cek harga, beneran murah nggak sih, atau cuma sekedar gimmick doang?
kita masuk ke salah satu store. Ini sampling ya guys, jadi The One One random aja. Hush Puppies produknya sama, ketemu di online store-nya Hush Puppies sendiri. Di sini harganya Rp39.500, sementara kalau harga di webnya itu adalah Rp559 guys. Aslinya Rp700, jadi beneran murah murce. Sikat guys. Nah, kita cek baju sekarang. Kita tembak sama online store officialnya Tokopedia Hush Puppies. Di sini Rp249.500 dan di situ juga Rp249.500, sama sih ya. Sama marketplace. Itu official store-nya. Dan teman-teman mau cek Havaianas juga, karena Havaianas juga ada online store-nya. Kita mau lihat salah satu baru sendal. Di sini harganya Rp699. Hah, kok murahan di online? Kita sambil lihat yang lain ya. Tapi sekedar info aja, kadang ini yang namanya tactical promo sih guys kalau di retail. Karena yang teman-teman pernah dengar, katanya retail itu bisa beda promonya antar daerah, antar lokasi, bahkan antara store offline sama online dan marketplace pun kadang promonya juga bisa beda. Makanya sebagai customer kita harus very very smart. Jadi nggak cuma termakan sama warna merah gantungan 70% off ya. Jadi bagi kalian yang pemburu-pemburu diskon, harus selalu bandingkan antara harga toko A, toko B, kemudian harga online, harga marketplace, dan sebagainya ya. Itu beneran yang namanya investing yourself untuk beli mana harga yang paling murah. Tapi ada kalanya juga ada tipe customer, mungkin di antara kalian-kalian yang nggak peduli dengan harga, yang penting kualitasnya bagus. Nggak masalah, itu juga nggak salah kok. Kurang lebih 45 menit The One One main di area ini. Jadi ingat, kalau ternyata sebetulnya di Jakarta itu juga ada beberapa mall yang konsepnya itu outlet ya. Jualannya jualan-jualan harga-harga outlet. The One One nggak usah sebutin mallnya, tapi kalian pasti tahu ada beberapa mall yang brand-brand itu biasanya ngepul semua barang diskonan itu ditaruh di sana. Jadi sebetulnya ini salah satu konsep baru aja. Biasanya di mall, sekarang konsepnya adalah beneran outlet yang gede. Info penting berikutnya adalah di sini cenderungnya cashless mode ya guys. The One One kaget juga, nanya ke beberapa orang, bahkan ke security, ATM di mana pak? ATM nggak ada guys. Jadi kalau kalian yang butuh cash, kalian lupa atau mungkin uang cashnya habis, nyari ATM rada susah. Contoh nih ATM BCA, The One One nanya sama salah satu staff yang jualan, harus ke kota Karawangnya, ke area kota. Sama ATM Mandiri juga, kemudian beberapa bank lain. Memang ada beberapa opsi, kalau nggak salah di sisi luar itu ada ATM Bank Panin kalau nggak salah, kemudian di sisi luar di dekat marketing galeri seberangnya outlet itu juga ada ATM. Tapi bagi kalian yang mau cari ATM BCA Mandiri untuk saat ini belum tersedia guys. Semoga sih nanti akan ada ya. Tapi bagi kalian yang sudah terbiasa dengan cashless, harusnya ini bukan jadi masalah. Tapi ada kalanya uang cash itu juga masih dibutuhkan di zaman yang modern ini guys. Jadi jaga-jaga aja ya. Nah, kesimpulannya apa? Kita simpulin yuk. Pertama dari sisi tenan ya. Di sini tenannya lumayan banyak. Tapi kalau kalian yang biasa main di mall seperti Pondok Indah, Mall Kelapa Gading, Central Park, Grand Indonesia, rasanya di sini masih kalah. Di Jakarta banyak mall yang lebih lengkap daripada di sini. Jadi kalau kalian yang memang kesini untuk cari tenan baru, sama aja kok, di Jakarta malah justru lebih lengkap. Cuman bagi teman-teman kalian yang ada di wilayah Karawang, Cikampek, kemudian Purwakarta, Bandung, datang ke sini mungkin akan menyenangkan, karena kalian mungkin akan menemukan beberapa tenan yang mungkin masih jarang lah ditemuin. Kedua, secara cuaca, suhu panas guys, di sini beneran panas.
mungkin lebih nyaman di dalam mall. Dan yang ketiga dari sisi harga, ini tinggal kembali ke kalian sih, apakah worth it jauh-jauh ke sini dapat harga yang secara harga signifikan nggak sih compare sama online atau compare dengan mall lain. Jadi itu kesimpulannya ya. Oke, sampai di sini bersama The One One dari Villaggio Outlet Karawang. Thank you for watching, guys.